Mas. Bakar Manso. Gudang badai di sini paper. Berangkat ke sore nanti. Berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini part 3 kita. Hari pertama di Karoseri Adiputro. Kebetulan kita juga udah nyampe di Karoseri Adiputro jam 10.33 sekarang. Masih berada di depan ruang finishing kita. Jetbus. Yang jelas di sini untuk warga Aceh juga. Ada beberapa bis yang ada di sini. Tapi yang banyaknya bis dari Pulau Jawa, nanti bisa kita lihat sendiri di dalam ada Garuda Mas Haryanto. Ini yang mau rilis PHD Trans. Di belakang sana ada Palala juga. Ntarlah kita buat videonya. Cuaca hari ini juga lumayan panas, puasa. Bisa berkunang-kunang kita. Sebenarnya Dodo di sini tuh mau sekalian nunggu PHD Transnya rilis gitu. Tapi namanya masih di finishing. Ntar kita lihat di dalamnya gimana. Jadi untuk hari pertama di Adiputro kita langsung disambut sama sasisnya Volvo B11R Euro 5 apa nih mungkin. Ini dari Juragan 99. Juragan 99 udah masukin lagi nih sasis kemari. Ya, Euro 5, Bang. Mantap. Nganggu-nganggu aja. Beda nggak sama yang sebelumnya tuh? Ada beda head blue aja. Head blue ya? Sama konektor-konektornya udah terbaru. Standar Eropa ya? Makasih Bang Hendra. Mekanik langsung diekspor dari Medan menuju ke Malang. Nah, kalau dari yang sebelumnya tangki, ini tabung ini juga agak beda sama Volvo sebelumnya ya, Pak. Ini untuk AdBlue-nya nih. Sekarang udah standar Euro 5 semua, harus sasis baru yang ke masuk Indonesia. Scania juga AdBlue Euro 5, ini Volvo juga. Tinggal kita lihat sasis Mercedes-Benz yang terbaru. Ada merah-merah tuh di belakang. Garuda Mas single glass. Single glass, satunya double glass. MHD.
kasih si Hino ya. Langsung pakai plat ngomelin untuk lebaran. Ini kru lagi berfoto-foto dulu di depan unit baru Garuda, Mas. Udah disuruh pindah untuk jejerin. Jadi kalau tahap finishing itu, finishing rilis itu bukan hanya sekedar rilis, tapi juga untuk sekalian post untuk posisi yang bagus, promosi dari pihak Adi Putro maupun dari pihak PO-nya sendiri. Bakal bagus nih dari depan nih, single glass dan double glass. Bakal enak kalau misalnya di Adi Putro terus. Berapa hari kita sini, berapa hari yang berapa bisa ngerilis, bisa dapat terus videonya. Ini lagi sesi foto-foto. Bisa masuk dalam nggak ya? Katanya ini untuk jatah Pro Dadi 2 unit Garuda Mas mau siap-siap ninggalin karoseri Adi Putro. Ayo jalan. Ini kita tunggu lagi siapa yang bakal rilis pada hari ini. BR Queen. Sasis Volvo Euro 5 Dragon 99
ini di sini ada beberapa bis. Dan di sebelah ada beberapa bis. Pak, tiga kita sudah sampai di sini. Besok kita masuk ke dalam ruangan finishing Adi Putro untuk lihat bis-bis apa aja yang ada di dalam. Karena kalau kita update terus sekarang, besok kalian udah bosan lihatnya pasti. Karena berhari-hari di karoseri itu lama-lama bosan juga. Apalagi kalian yang nonton gitu. Jadi kita akhiri dulu part 3 kita untuk penjemputan unit sleeper kelas 2 unit. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang telah menonton video kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe Notibis TV Indonesia.